Selamat pagi, jumpa lagi dengan Galeri 76. Kembali saya visualkan Gunung Merapi dari jarak sekitar 6,5 km dari puncak gunung. Hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021. Untuk aktivitas Gunung Merapi ini masih sangat aktif, khususnya kubah lava barat daya ini yang dapat divisualkan keaktifannya dengan dapat tervisualnya guguran-guguran yang terjadi di sisi barat daya dari kubah lava Gunung Merapi ini. Untuk volume kubah lava sendiri ini sudah mencapai lebih dari 1.600.000 meter kubik. Baik, ikutilah video ini untuk melihat detik-detik terjadinya guguran yang lumayan besar pada hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021. Inilah detik-detik tervisualkannya guguran yang lumayan besar. Dapat dilihat material batu yang banyak sekali meluncur dari atas. Samar-samar juga ada yang terlihat batuan yang masih berwarna merah. Saya zoom out untuk melihat asap yang ditimbulkan dari guguran ini. Ini lumayan besar. Dan arah asap ini terbawa angin ke arah barat laut. Saya zoom out untuk melihat secara keseluruhan guguran yang terjadi pada pagi hari ini. Untuk guguran-guguran ini paling sering yaitu pada sisi bagian bawah kubah lava barat daya ini. Ini terlihat asap menggumpal-gumpal. Sangat jelas sekali ini dapat tervisualkan pada pagi hari ini untuk guguran yang terjadi dan arah asapnya.
Guguran-guguran ini adalah berkah bagi warga seputaran Gunung Merapi karena di saat hujan lebat yang terjadi di puncak Gunung Merapi ini, material batu dan pasir ini terbawa ke hulu dan masuk ke sungai-sungai di seputaran atau yang dialiri oleh aliran lahar dingin dari Gunung Merapi ini. Informasi untuk volume kubah lava yang berada di tengah kawah sekarang sudah lebih dari 3 juta meter kubik. Nah, ini asap yang terjadi terus-menerus ini dikarenakan oleh material-material kecil yang terus meluncur sehingga menimbulkan asap yang terjadi terus-menerus. Untuk status Gunung Merapi sendiri sampai saat ini masih dipertahankan di level 3 atau siaga, yang mana untuk aktivitas warga ini maksimal jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Yang jelas untuk Gunung Merapi kita harus tetap selalu waspada. Mudah-mudahan kedepannya Gunung Merapi ini tetap aman-aman saja dan selalu memberikan berkah kepada kita semua, khususnya warga yang tinggal di seputaran Gunung Merapi ini. Amin. Sekian dulu dan terima kasih.